kan. Dan pemuda Muhammad Saifi Saifizi Zaid Saidun ni berkemungkinan akan kena ambil tindakan tau, kerana mendakwa perkara sedemikian terhadap pemimpin. Tetapi kita perlu ramai orang macam Saifi, apa, Saifizi Saidun ni yang mengkritik PAS daripada dalam. Perwakilan kesal kepimpinan PAS gagal kawal selia kualiti pemimpin. Muhammad Saifi Saidun menyelar kepimpinan parti didakwa gagal memantau kualiti pemimpin mereka dan menteri besar di negeri-negeri yang diterajui. Katanya ada negeri yang menteri besar tidak menghadiri mesyuarat badan perhubungan negeri yang sepatutnya menjadi panduan kepada kerajaan. Malah kata Muhammad Saifi, akhlak dan asas kepimpinan Islam yang sepatutnya dipegang telah terabai berbanding pada masa lalu apabila PAS begitu ketat mengawal selia kualiti kepimpinan dengan sangat ketat. Sekarang ini mereka bukan mengawal selia dengan sangat ketat. Alamak, kantoi lagi. Kalau okey di malam hari. Tujuan apa tuan-tuan? Berdakwah. Itu agaknya bila kantoi apa, kantoi bini nombor 2 itu kan, bini pertama. Bini pertama rupanya tak tahu kan. Itulah dia. Perlis. Setiap organisasi dan kerajaan perlu melalui pelbagai cabaran dalam pentadbiran dan kejayaan mengurus kemenangan dengan cara yang tepat. Saya tak nak ambil full. Lebih parah, pentadbiran yang seharusnya bersifat musyawarah dan perbincangan bertukar menjadi pentadbiran diktator yang menafikan hak stakeholder pemegang taruh kemenangan. Majlis Syura Ulama yang dipimpin oleh Datuk Hashim bin Jassim telah merangka sistem pentadbiran yang baik dengan menghubungkan peranan kerajaan dan parti. Sebuah kerajaan tidak boleh lari daripada dasar parti, kerana kemenangan yang membolehkan sesebuah kerajaan terbentuk adalah hasil usaha di Kelantan telah terbukti berjaya, tetapi ia tidak dilaksanakan secara serius di negeri-negeri lain. Malah ada di kalangan pemimpin yang mengaitkan parti menguasai kerajaan adalah sebagai model komunis. Ada di kalangan mereka yang menyatakan bahawa parti menguasai kerajaan sudah tidak relevan. Mereka menggambarkan konsep menguasai kerajaan, parti menguasai kerajaan adalah buruk dan tidak baik sebagai alat untuk mereka bebas berkuasa tanpa acuan. Malaysia PAS. Kualiti kepimpinan sebuah kerajaan mempengaruhi PAS pusat dan badan perhubungan. Hari ini kita melihat kepimpinan kerajaan gagal dikawal selia oleh PAS pusat dan badan perhubungan, sehingga akhlak dan asas kepimpinan Islam yang sepatutnya dipegang oleh kepimpinan PAS telah terabai. PAS pada masa lalu mengawal selia kualiti kepimpinan dengan sangat ketat kerana mereka percaya bahawa kualiti kepimpinan adalah prasyarat kemenangan. Dalam sejarah PAS, tokoh seperti MP Hashim Gera digantung keahliannya hanya kerana berjoget, menunjuk betapa pentingnya menjaga kualiti pemimpin sebagai syarat kemenangan. Namun pada hari ini PAS semakin jauh dari asas tersebut. Terdapat pemimpin yang berkaraoke dipertahankan oleh ulama PAS, dan lebih menyedihkan lagi ada pemimpin yang bersalam dengan wanita tidak dikenakan tindakan, bukan sekali tetapi berkali-kali. Okey, bukan sekali tetapi berkali-kali tuan-tuan. Apa dia berkali-kali? Kemudian apa, Dewan Ulama PAS pun menjawab. Dia kata apa? Kejap. Dia kata apa? Dewan Ulama PAS kata apa? Buat untuk dakwah. Ketua Dewan Ulama PAS pertahan Sanusi berkaraoke di tengah malam dengan wanita. Kan? Perbuatan timbalan pesuruhjaya PAS Kedah Dato' Muhammad Sanusi berkaraoke dengan seorang wanita disifatkan partinya sebagai berdakwah. Berdakwah tuan-tuan eh. Jangan salahkan. Mengejutkan perkara itu diketahui Ketua Pemuda Ulama PAS Pusat Dato' Ahmad Yahya
Ahmad Yahya menyampaikan ucapan penuh penutup dalam majlis itu berkata, setiap sasaran dakwah sebenarnya pendekatan dan juga cara yang berbeza. Sanusi karaoke pas Sanusi karaoke pas ok, tetapi Kelantan haram perniagaan karaoke. Ahli Parlimen Kepong Lip Lip Eng Lim Lip Eng mengkritik Dewan Lawan PAS kerana memberi lampu hijau kepada Sanusi terlibat dalam aktiviti karaoke. Walaupun Ahmad Yahya mendakwa karaoke dibenarkan menurut Islam, negeri Kelantan melarang semua perniagaan karaoke. Sikap tidak istiqamah ini menimbulkan persoalan jelas. Mengapa pemimpin seperti PAS, seperti Sanusi boleh menikmati karaoke tetapi orang biasa di Kelantan tak boleh? Macam saya debat dengan mamak itulah, dia maki saya. Tuhan. Saya kata, okey, kau nak maki aku tak apa, kau maki sekali Sanusi, kau berani tak? Tak apa lagi, aku nak pergi makan. Kenapa pula? Kau nak maki aku? Okeylah, tak apalah. Hak kau nak memaki aku. Tapi kau maki sekali Sanusi. Orang Kedah lah ni. Dia mamat ni orang Kedah. Aku tak kintin dia pakai nama kan. Tak apalah Is, aku nak pergi makan dulu. Sebab apa? Sebab aku ni orang biasa. Sebab aku ni rakyat biasa. Aku ni orang yang lemah. Tak ada harta. Bukan orang kaya. Sedangkan dia pemimpin tinggi. Konon-kononnya pemimpin di bawah ulama. Kalau karaoke aku haram, dia tak apa, berdakwah. Hukum ni tak ada dualism, tuan-tuan. Kan, bak kata musang berjanggut lah. Cerita musang berjanggut tu memang satu kritikan kepada pemimpin-pemimpin agama di dalam negara kita. Kanda buat tak apa. Sebab undang-undang kanda yang tulis, kanda boleh padam. Hukum tak apa. Pada kami tak apa. Tak munafik. Pada kami tak haram. Kerana apa? Kerana kami memperjuangkan Islam. Ini bukan perjuangan Islam, tuan-tuan. Ini adalah memalukan Islam itu sendiri. Ini memang hijacking. Memang telah mencemarkan Islam itu sendiri. Bercakap dung dang tentang agama. Fakta ke laut. Cerita tentang tak bagi minyak, menghapuskan ataupun mengambil, meniadakan royalty. Royalty tak pernah ada pun. Diakui sendiri oleh Hadi Awang suatu jadi menteri duta khas, menteri duta khas ke Timur Tengah. Pada masa itu apa beliau kata? Pada masa dia jadi menteri duta khas merangkap menjadi whatever lah jawatan tu panjang sangat ke Timur Tengah sewaktu 2021 tu, dia kata apa? Apa? Di mana mereka pada waktu itu? Kenapa menjadi syaitan bisu dalam hal royalty? Tiba-tiba sekarang nak buat doa. Ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Buat kunut azilah. Tuan-tuan, saya nak cerita. Malam ni, ribut dekat Kedah tau. Dekat Terengganu, tengah nak... Saya tengok ramalan cuaca tadi. Hujan malam ini dan seminggu ini di Terengganu dan Kedah. Kita doa tak ada apa-apa yang berlaku lah. Kan? Tetapi berhati-hati dalam menunggang agama. Saya kata tuan-tuan, saya tutup dengan ini. Kerajaan Madani ini adalah kerajaan sebaik-baik kerajaan Islam. Siapa berani mempertikaikan benda yang saya cakap, kita naik, kita debat. Segala benda yang kita bawa ini adalah selari dengan Islam. Bukan sempurna, tidak sempurna, tetapi sudah banyak yang dah mencukupi dan mencakupi kehendak agama itu sendiri. Ini yang kita nak, perjuangan yang kita nak. Inilah sebenarnya yang kita bawa. Kita ni sebenarnya, tuan-tuan, pejuang-pejuang yang membawa Islam yang sebenar. Inilah Islam sebagaimana yang ditunjulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam ni membuang kemajuan. Islam tidak pernah menghalang kemajuan, tidak pernah menghalang intelek. Malah Islamlah yang menggalakkan intelek. Salah satu hadis sahih mengatakan bahawa menuntut ilmu itu wajib pada setiap umat Islam. Ya, menuntut ilmu hingga sampai ke negeri China itu hadis palsu. Tapi ada satu hadis, menuntut ilmu itu wajib pada setiap umat Islam, lelaki dan wanita. Islam menekankan tentang penting ilmu. Di sini tuan-tuan, kita nak kena nampak dan tonjolkan. Di sini penting kerajaan kita ni tak sempurna. Saya tak pernah kata kerajaan Madani ini sempurna. Tetapi kalau kita tengok secara rata-ratanya, bila sebuah kerajaan ditakbir dengan baik, dengan beretika, dengan bertata kelola yang baik, kita tengok hasilnya pada rakyat bagaimana. Tuan-tuan, nak pergi Penang semalam 10 jam jam. Biasa pergi Penang ni 5 jam lah kalau safe driving, kita kata 5 jam sampai 10 jam jam, tuan-tuan.
Kita tak cerita bagi Kelantan, bagi Terengganu lagi. Orang duk kata rakyat susah, rakyat susah, rakyat susah, jalan jam. Apakah hal? Pada dia dakwah, kan? Jihad. Pada kita jahat. Kan? Dan pemuda Muhammad Saifi, Saifizi Zaid Saidun ni berkemungkinan akan kena ambil tindakan tau. Kerana mendakwa perkara sedemikian terhadap pemimpin. Tetapi kita perlu ramai orang macam Saifi, apa, Saifizi Saidun ni yang mengkritik PAS daripada dalam. Perwakilan kesal kepimpinan PAS gagal kawal selia kualiti pemimpin. Muhammad Saifizi Saidun menyelar kepimpinan parti yang didakwa gagal memantau kualiti pemimpin mereka dan menteri besar di negeri-negeri yang diterajui. Katanya ada negeri yang menteri besar tidak menghadiri mesyuarat badan perhubungan negeri yang sepatutnya menjadi panduan kepada kerajaan. Malah kata Muhammad Saifizi, akhlak dan asas kepimpinan Islam yang sepatutnya dipegang telah terabai berbanding pada masa lalu apabila PAS begitu ketat mengawal selia kualiti kepimpinan dengan sangat ketat. Sekarang ini mereka bukan mengawal selia dengan sangat ketat. Alamak, alamak. Alamak, alamak, alamak. Alamak, kantoi lagi. Ha. Kalau okey di malam hari. Tujuan apa tuan-tuan? Berdakwah. Itu agaknya bila kantoi apa, kantoi bini nombor 2 itu kan, bini pertama. Bini pertama rupanya tak tahu kan. Itulah dia. Alright, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.